Sebahagian kaum muslimin memiliki, memiliki iskal, memiliki problem pemahaman bahawa di akhir zaman Nabi Isa akan Allah turunkan. Di akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan Allah Taala. Bagaimana kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir sehingga tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa di akhir zaman nanti belum datang zamannya nanti akan datang zamannya Nabi Isa akan diturunkan Allah Taala ta karena Nabi Isa belum belum wafat dan diturunkan Allah tabaraka ta'ala bagaimana meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir jawabannya adalah bahwa Nabi Isa diturunkan Allah tabaraka ta'ala ke permukaan bumi bukan berdakwah kepada syariat Nabi Isa Nabi Isa diturunkan bukan untuk berdakwah kepada syariat yang pernah beliau berdakwah kepadanya ketika beliau hidup Sehingga turunnya Nabi Musa bukan sebagai seorang Nabi dan Rasul yang berdakwah kepada syariat. Jadi fahami? Sehingga tetap Nabi dan Rasul syariat yang terakhir adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Nabi Isa turun bukan untuk berdakwah di atas kepada syariatnya. Akan tetapi beliau mengingkari peribadatan peribadatan manusia kepada dirinya kemudian membunuh babi dan mematah-matahkan salib itu yang ada di dalam riwayat-riwayat hadis jadi Nabi Musa alaihi Nabi Isa alaihi salam bisa dikatakan ketika turun beliau di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan untuk berdakwah seperti dakwahnya beliau, ketika beliau hidup di tengah Bani Israel, maka tetap saja yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.